Hari ini temanya JetBus generasi ke generasi. Dari JetBus 1, JetBus 2, JetBus 3 sampai JetBus 5. Hai hai, selamat datang di channelnya Fast Creation. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe, dan selamat menonton. Dari sisi Mburi, parkiran bis Dermaga Eksekutif terpantau mandan rame ya, udah sampai belakang. Ada Rosi, Sinar, Epa, dan kawan-kawan. Seperti apa bisnya? Coba kita simak ya. Hari ini tanggal 14 Januari 2024, jam 9:30 malam ya. Nah itu kapalnya udah nyuling, kapalnya ketemu port link 3 seperti di video sebelumnya. Berarti port link 3 udah 1 PP ya. Udah 1 PP perjalanan dari Bakau Merak, ini udah sampai Bakau lagi. Dan ini baru masuk unit wisatanya Subur Jaya varian sachet nih. Body medium tapi mandan dawa, medium long. Terus sambil jalan lah. Oh mobilnya si Budi, sing awal Budi. Rosalia Indah 105, kita ngabsennya dari belakang ya. 105 kalau nggak salah Klaten Muara Enim, KLME. KL itu untuk Klaten, ME Muara Enim. AP karo seri bodinya Adi Putro. Nomor serinya 3105. M ini Mercy. 3105 nomor seri. Dilanjut ya. Sinar Jaya 44RA Palembang Cibitung, yang bawa tadi Pak Akhir, salah satu senior di tim Lampung. Lalu 3067 Blitar Solo Blitang. BLKB-KB ini apa ya? Kota Bumi berarti. Mobil Kota Bumi tapi dibablasakan. Damri 4937. Epastarnya yang Scania ya, Tronton. Nomor seri 035, plat 7125. Lalu ada, ini banyak wisata ya di tengah ya. Cahaya Wisata ini salah satunya. Terus ada JetBus 5-nya Sumek. Yang AP02 nomor seri. Rombongan apa ini? Nah ini nih. Oh ke Bali dia, Jogja Cepu Bali. Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. KKL, oh rombongan KKL. Terus cahaya lagi, cahayanya 2 unit. Teknik Pertambangan. Tapi kalau yang ini dari kampus yang Indralaya. Lanjut 3100 mobil Cikarang Bekasi. Terus Harapan Jaya 606 hari ini ngisi Surabaya Palembang. Lanjut ya, tuh kapalnya udah jalur. Di depan ada 101 Bogor. Bogor Palembang, 606. Ini pakai ringnya Golden Dragon dia. Puspa Wisata 22. Terus ada Sinar Jaya 32RC Bogor, ini dua Bogor ya. Beda generasi JetBus 3 dan JetBus 2. Terus ini JetBus 5-nya Gumarang. Vido. Ya Vido sih anaknya Gumarang, cuma kan udah beda manajemen ya. Vido Transnusa ada 2 unit yang JetBus 5 dan 1 unit yang SR3. Untuk nickname-nya nanti aja ya pas naik kapal. Nah, ini unit. Nah, itu kapalnya udah di sana. Kapal Portling 3. Cakep juga ya. Laksana pakai Dop Adi Putro. Nah, itu kapalnya. Untuk dermaga 1 lagi proses muat kapal Trimas Kanaya. Udah mau penuh ya. Berarti nanti di belakang Kanaya ketemunya SMS Agita ya. SMS Agita, habis SMS Agita Virgo, habis Virgo apa tadi Elysia kalau nggak salah. Untuk eksekutifnya tadi berarti depan dia Batu Mandi ya. Oh iya, jadi untuk kapal-kapal di dermaga eksekutif 1 atau yang kalau dari Bakau ini dermaga 7 itu kapalnya ada. Untuk total keseluruhan kapal ya, ada kapal kembar 3 yaitu KMP Sebuku, KMP Legundi, dan KMP Batu Mandi.
Lalu untuk yang besar ada Portling 3 dan Portling 0. Lalu ada si kecil Jatra 3 ya. Jadi itu yang ngisi line up di Dermaga 7 atau eksekutif lintasan Merak Bakau ya. Untuk yang eksekutif Dermaga 1 atau eksekutif 2 ada cukup banyak, cuma saya agak lupa-lupa ya. Kalau nggak salah ini ada salah satunya Trimas Kanaya. Terus habis Kanaya ada SMS Agita, SMS Agita Virgo 18. Lalu Elysia, ada Ataya, ada Kirana 9. Terus ada Suki 2 sama Bindukarsa Pratama ya. Ya kalau nggak salah itu ya, untuk yang eksekutif 2-nya. Udah mulai bongkar potling kosong di jam 10 kurang 10 menit. Diawali logistik-logistik ya. Dari dekat atas juga udah mulai bongkar beberapa unit kendaraan pribadi. Bis yang pertama keluar ada Eka Permata Agung, Piaman Laweh. Tujuan Palembang dan sekitarnya. Apa mobil Jambi ya? Coba kita simak dulu. Piaman Laweh. Oh, Tanjung Enim, Prabu Mulih Tanjung Enim, Muara Enim. Sumber Jaya Trans. SR2 Rombaan. Belakangnya di Prima tuh. Pesona Pelek Ireng. Adi Prima 222. Pelan. Yo, balas. Terus dilanjut AP372 si Sweet Class Jakarta Palembang, saingannya Sinerja ya. Wah, penumpangnya full lagi. Kalau punya sepasang mantap ini Adi Prima ini. PHB Wisata. Ini salah satu PO asal Lampung ya, yang fokus ke wisata sekarang. Jadi kocok. PKL 01 tujuan Palembang Jambi. Apa Palembang Tok ya? Terus di belakangnya Armada Penantian Utama. Body Evonex ini ya, basicnya. Dijadiin HDD dengan ciri khas Evonex itu kacanya jember. Di belakangnya Eka Permata Agung Mulang Kalembur Paris Van Java. Terus Armada, Armada. Ya,
Hati-hati, pelan. Tuh, ini agak boys ya. Unitnya agak boys ini, 015 ini. Terus. Terus. Los. Pariwisata lagi, semoga jaya. Amin. Ini the real, nama adalah doa. Suara krek-krek Mercy ya. Mercy apa ki? 15 Slawe apa 16 iki? Slawe koyo ne. Jangan dikocok ngeremnya. Pelan, pelan, pelan. Terus. Pelopor Sweet Class jalur Palembang, Sinar Jaya 22DD. Sang pelopor nih. Jam 10 lewat 3 menit, bongkaran selesai, langsung ngirim bis. Rombongan wisataan ini ada. Apa sih namanya lah? Vido. Nicknamenya Halma Hera Bos Via. Gadih Minang cenah. 7581 KGA Halma Hera. Rombongan MTS 2 Tanggamus. Wih, ganteng bener nih pakai Dom Adiputro. Dadah, Gadis. Terus. Lanjut yang Jetbus 5 Java. 7589 KGA. Terus. Aku teriak aja, padahal enggak kedengeran dari sana. Puspa Wisata 22. Harjai 606 Surabaya Palembang. Pantau full seat nih Surabaya Palembangnya ya. Cahaya Wisata ini yang rombongan ini tadi apa ya? Fakultas Pertambangan. Teknik Pertambangan Sriwijaya dari Kampus Indralaya. Terus. Udah mau kunjungan ke Antam, Pertamina Cepu dan apa kayak Mas-mas izin nih, guys. C
cilik-cilik cabai rawit deh, gedang balap. Cahaya Maning, ini rombongan yang sama ya. Terus. Ada kayaknya mau diborong nih bis ini. Maju semua dari parkiran. Iya, tipis-tipis aja jempingnya. Damri 4937. Ini judulnya Jetbus dari generasi ke generasi ya. Jetbus 1 ada, Jetbus 2 ada, Jetbus 3 ada, Jetbus 5 ada. 4937. Ya walaupun Jetbus 2 nya kita ketemu yang Setra ya. Yang keramat jari itu menorak eton. Reguler kayaknya. RA Palembang Cibitung. Abang akhir, kayak, halo orang emat mak. Wih rame penumpangnya bang akhir nih. Super Jaya kemasan saset, medium tapi mandan dawa. Kayaknya masuk ke big bus ini harusnya. Di Paniku hari ini ngisi stasiun Gambir Poldamri Kemayoran 039 Lampung Kemayoran nih. Lanjut ada Handoko 7292 OA Blitar Palembang. Bodi apa ki jenengnya lali? Garapan Trijaya Union. Pesona pilih kireng. Eits, komanduk. Langsung geber, ser. Sepuluh 15, lanjut. Nusa Penida. Le baru nggak ya Van Gumarang Jayanya beda dari yang laksana. Terus ada adik-adik. Langsung didorong Ocin 101 ya. Sama-sama pemain Bogor nih. 100 Cikarang weh. Galak men. Enggak sih. Cikarang Bekasi. Halo Pak Komar, Tiro. Siji. Sumeng. AP 02. Halo. Kok kelihatannya kayak headroomnya sempit banget ya Jetbus 5 ya. Tronton lintas Sumatera tujuan Jakarta Bandung Pastar Eka Permata Agung nomor 035-7125. Blitar Solo Blitang Sapu Jagat Rosin Sumatera
067. Oke, iya bisa sih dimuat ternyata, poteng 3. Terus iya, ini Mandan Medeni nih, Mandan Mandek nih ngono kowe. Satu 105 Klaten Muara Enim ya. Itu juga sapu jaga tim Sumatera. Berarti yang Malang udah di depan ya kalau nggak dia naik dermaga reguler. Timik-timik ngene iki ngeri iki. Op op. Putus napas 105. Ya ngeri. Lanjut 5251. Agak licin soalnya ini. Tadi ada mobil muat ikan ya. Jadi airnya muncrat-muncrat ke itu ke ramdor. Terakhir 5011. Hari ini temanya Jetbus generasi ke generasi. Dari Jetbus 1, Jetbus 2, Jetbus 3 sampai Jetbus 5. Oh, naikin balon dulu. Terus angkat. Ya, tipis-tipis saya. Selesai untuk bisnya. Bis enteng yang terakhir ya. Bu, biar aku bisnis yang melebu. Wah, kayak yang jelas. Rinjingan.